وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Keluarga besar Yasti yang kami hormati, khususnya para siswa-siswi Yasti yang kami cintai, marilah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai apa itu Al-Quran. Yang kemarin sudah kita bahas ada 5 kriteria. Yang pertama, Al-Quran kalam Allah jelas bukan kalam manusia. Yang kedua, Al-Mu'jiz yang mengalahkan, tidak bisa dikalahkan. Yang ketiga, Al-Munazzal ala khatamil anbiya wal mursalin, yang diturunkan kepada untuk Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad. Berarti setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi, Nasta'uran tidak ada lagi kita. Kemudian Bibasilati Al-Amin Jibril alaihissalam melalui malaikat Jibril. Yang kelima, Bilisanin Arabiyyin Mubin. 5 kriteria, maka sekarang kita akan masuk pada kriteria yang keenam. Kriteria keenam, Al-Manqul Ilaina Bitawab. Sampai pada kriteria yang kelima, di situ Al-Quran sampai kepada Nabi, baru Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Ditransfer dari Nabi kepada para sahabat, Al-Manqul Ilaina kepada kita, kita yang sekarang berada dan para sahabat yang dulu. Bitawatir, ada kata lain mutawatir, artinya sesuatu itu disampaikan kepada orang banyak, oleh orang banyak disampaikan lagi kepada orang yang banyak, sehingga sangat tidak mungkin ada kebohongan, ada dusta. Makanya dikatakan at-tawatur dengan bahasa lain mutawatir. Hadis yang paling tinggi itu hadis mutawatir, yang tidak mungkin salahnya, tidak mungkin bohongnya, karena diterima oleh orang banyak, disampaikan lagi kepada orang banyak. Maka apa yang mengakibatkan orang ragu dengan Al-Quran, padahal disampaikannya pun bitawatir secara mutawatir. Kemudian kriteria yang ketujuh, Al-Maktub bil Mashahif. Pada poin keenam, proses Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Maka setelah Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat sebagai ruh yang sangat dihormati, meninggalnya wafat Rasul itu wafat yang sangat terhormat. Bayangkan ketika nanti Al-Quran wahyu terakhirnya turun, yakni al-yawma akmaltu dinakum, dan seterusnya, ketika Nabi sedang wukuf di Arafah dan ketika Nabi sedang memimpin doa, tiba-tiba Nabi berhenti membaca doa, ternyata turun surat Al-Maidah ayat 3 yang terakhir. Abu Bakar Siddiq menangis sehingga mengambil posisi jauh dari sahabat. Para sahabat kaget, kenapa Abu Bakar Siddiq memisahkan diri sambil menangis? Para sahabat bertanya, Abu Bakar Siddiq menjawab, inni syamamtu raihata wafatir Rasul. Aku mencium wanginya wafat Rasul. Padahal Rasulullah masih hidup. Dari kejadian itu
kurang lebih 12,5 sampai terjadi wafatnya. Tapi mengapa Abu Bakar Siddiq mengatakan ini syamatu raihata wafatnya Rasul? Aku mencium wanginya wafat Rasul. Betapa tidak sebelum meninggal pun sudah begitu keistimewaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan diwafatkannya Rasulullah dan diangkat para sahabat, maka pada poin ketujuh al-maktub fil mashahif, dibukukannya Al-Qur'an pada zaman sahabat. Pada zaman-zaman sahabat Abu Bakar sudah mulai pengumpulan manuskrip tulisan-tulisan Al-Qur'an. Sehingga ada mushaf lain, ada mushaf Al-Qur'an, mushaf yang pertama. Tetapi mushaf yang terakhir dan menjadi standar mushaf Utsmani pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Makanya dikatakan al-maktub bil mashahif, ditulis dalam berbagai mushaf. Hanya yang terakhir sebagai mushaf standar yaitu mushaf Utsman. Nah, setelah itu baru terlihat Al-Qur'an wujudnya secara tertulis dibandingkan dengan ketika zaman Rasulullah masih ada. Masih banyak tersimpan dalam hafalan para hafiz. Ditulis berbagai media yang tercecer. Tapi pada zaman sahabat, khususnya zaman sahabat Utsman bin Affan, dibukulah Al-Qur'an, dibukukan menjadi satu mushaf, mushaf Utsman. Baru kelihatan amanah awalnya al-maktub bi suratil Fatihah, kriteria yang ke-8 yaitu diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah arti secara umum preambul, mukaddimah, pembuka. Sehingga setiap orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an secara utuh harus melalui mukaddimahnya, yaitu Al-Qur'an, pembuka. Secara umum isi Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Fatihah sebagai surat yang diurutkan pada urutan pertama dalam mushaf, tapi tidak berarti urutan pertama dalam nuzul. Ketika nuzul kita ketahui yang pertama turun Iqra Al-Qur'an. Tetapi ketika diusul, maka Al-Fatihahlah yang disimpan pada urutan pertama sebagai pembuka. Dengan demikian maka ketika membaca Al-Fatihah, maka akan tergambarlah secara garis besar seluruh isi Al-Quran yang semua jumlah suratnya 114 surat tersimpul dalam surat Al-Fatihah. Kemudian pada poin yang ke-9, al-mahdum bi surat An-Nas, Al-Qur'an itu ditutup oleh surat An-Nas yang artinya manusia. Ini menunjukkan makna bahwa Al-Qur'an itu penting untuk manusia, bukan penting untuk Allah, dan harus dijadikan petunjuk oleh manusia. Maka surat An-Nas ini memberikan gambaran bahwa Al-Qur'an penting untuk manusia. Kita punya kepentingan. Bagi Allah yang berkala, seandainya Al-Qur'an tidak ditulis pun tidak akan menjadi mengurangi sifat kesempurnaannya. Dengan demikian maka kelebihan Al-Qur'an
dengan kitab-kitab lain, kriteria yang ke-10 al-muta'abbar bitilawatihi, yang apabila kita baca bernilai ibadah. Karena benar ibadah inilah, maka kita punya etika, etika memegang Al-Quran, etika membaca Al-Quran, etika mempelajari Al-Quran, dan lain-lain. Ada perbedaan pendapat, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita berbicara adab, hormat pada Al-Quran, ketika memegang Al-Quran, kita bersih dari hadas dan najis, berwudu. Ketika kita baca Al-Quran, kita sebaiknya menutup aurat. Dan ada etika-etika yang lain. Maka kriteria yang ke-10, al-muta'abbar bitilawatihi, khusus sampai sekarang kita di bulan Ramadan ini, dari dulu orang tua kita mengajarkan tadarus Al-Quran, jangan lupa, utamanya pada bulan Ramadan. Sehingga di antara kesempurnaan ibadah saum dengan tilawatul Quran atau dengan tadarus Al-Quran. Bagaimanapun keadaannya, dalam keadaan sekarang kita harus jaga jarak, tidak ada kesulitan untuk tadarus Al-Quran. Walaupun tidak bertemu, bisa jarak jauh. Sekarang dengan ada media, bisa kita lewat internet membaca Al-Quran, musafnya dalam HP. Di situ ada musaf Al-Quran, kita baca. Tentu akan lain dengan musaf yang berbentuk lembaran. Jadi nanti persoalannya adalah bagaimana seharusnya sebaiknya kita bertadarus Al-Quran. Tapi yang penting bagi kita, setelah mengetahui ada 10 kriteria Al-Quran yang tidak ada pada kitab-kitab lain, dengan yang terakhir al-muta'abbar bitilawatihi, ini keuntungan khusus bagi Al-Quran ketika dibaca menjadi ibadah. Alasan utama yaitu sholat pun tidak akan sah kalau tidak baca surat Al-Fatihah sebagai rukun. Adapun membaca surat yang lain adalah sunnah. Sehingga kesahan sholat itu tergantung kepada bacaan Al-Quran. Nah, dengan demikian kami mengajak kepada saudara-saudara kami, anak-anak kami, jangan lupa tiap hari baca Al-Quran. Biarpun tidak banyak, tapi rutinnya yang perlu. Yang penting adalah membaca. Apalagi yang belum lancar, tidak lancar atau belum lancar, kurang lagi membacanya. Maka ada satu peribahasa sebagai penutup, at-tamrinul katsir, latihan yang terus-menerus. Artinya tidak hanya satu kali membaca. Wat-ta'widul mustamir, at-tamrinul katsir, latihan yang banyak. Wat-ta'widul mustamir, dan pembiasaan yang terus-menerus. Yu'addiyanil taysir, kedua-duanya, latihan yang banyak dan membiasakan terus akan menuju kepada kemudahan. Tidak ada alasan susahkan baca Quran dengan huruf Arab. Ya, anak kecil saja bisa, kenapa kita orang dewasa tidak? Dengan demikian, manfaatkanlah bulan suci Ramadan untuk lebih banyak bertadarus Al-Quran. Nanti tentu ada tingkatannya, memahaminya, mengamalkannya, dan seterusnya. Sampai di sini pembahasan kita mengenai mahwal Quran, apa itu Al-Quran, dengan 10 kriteria
yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan dengan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi 'alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.